Sudah tiga hari ini pekarangan Nyonya Pariah, warga tinggal Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, selalu ramai dikunjungi warga sekitar. Para warga tersebut tidak untuk bertamu, melainkan melihat secara dekat bunga bangkai yang tumbuh di belakang rumah Nyonya Pariah. Menurut Nyonya Pariah, penemuan bunga bangkai tersebut berawal 3 hari lalu saat anak-anak sekitar yang melaporkan kepadanya bahwa ada bunga yang aneh yang tumbuh di pekarangan belakang rumahnya. Gimana bisanya tahu ini ada bunga kayak gini? Awalnya ya, gimana? Itu cuma anak-anak itu yang lari ke sini terus itu depar kok ada bunga baik di belakang rumah gitu. Bunga aneh gitu itu ya. Terus dilihat? Terus dilihat banyak anak-anak itu yang lihat. Pagri biar apa, Bu? Biar aman. Ya biar enggak dipegang-pegang anak kecil-kecil itu loh. Sebelum menemukan bunga bangkai tersebut, Nyonya Pariah sering mencium bau yang tidak sedap yang bersumber dari belakang rumahnya. Kini bunga bangkai yang mempunyai tinggi 58 cm dan lebar 55 cm menjadi tontonan warga sekitar. Bahkan warga juga mengabadikan bunga bangkai tersebut dengan kamera. Dari Magelang, Nurul Abadi, Adi TV.